menyahut seruan Kementerian Kesihatan agar restoran dan kedai makanan berhenti menjual rokok. Nasi Kadar Pelita hari ini secara rasmi memberhentikan jualan rokok di kesemua 28 buah cawangannya. Menurut pengarah eksekutif Pelita Samudra Pertama, Sdn. Berhad, Datuk KK Syihabuddin yakin langkah yang diambil tepat pada masanya bagi memastikan restoran itu menjadi tempat selamat untuk seisi keluarga. Di samping itu juga, rangkaian restoran ini turut mempunyai sijil halal JAKIM sejak 2012. Jelasnya, biarpun restoran itu masih mempunyai kontrak bersama pembekal rokok, namun hasil perbincangan kontrak tersebut berjaya ditamatkan bermula semalam.